agama yang ada di Indonesia itu ada 5 agama. Pertama agama Islam, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Songgom Channel dengan konten yang mendidik dan menghibur. Seperti biasa, saya akan mengumpulkan anak-anak usia sekolah, akan memberikan suatu pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab akan saya kasih hadiah. Agama yang ada di Indonesia itu ada banyak. Pertama, agama Islam. Kedua, agama apa? Agama yang ada di Indonesia itu ada 5 agama. Pertama, agama Islam. Yang kedua, agama yang ada di Indonesia itu ada 5. Yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen. Ketemu. Agama yang ada di Indonesia itu ada 5 agama. Pertama Islam, Kristen. Yang kedua lima agama yang ada di Indonesia itu, satu tadi agama Islam, agama Kristen, agama Hindu. Yang ketiga, agama yang ada di Indonesia itu ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu. Yang keempat, nama Gubernur Jawa Tengah. Nama Gubernur Jawa Tengah. Nama Gubernur Jawa Tengah. Nama Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah bernama Gubernur Jawa Tengah bernama Ganjar Pranowo. Depannya dikasih Bapak. Ya, Bapak Ganjar Pranowo. Salam Ireland. Bapak Ganjar Pranowo. Nama Bupati Brebes. Nama Bupati Brebes. Nama Bupati Brebes. Nama Bupati Brebes. Ibu Saida. Nama Bupati Brebes. Nama Bupati Brebes. Ibu Hajah Ida Priyanti. Yang mengendarai mobil itu disebut supir. Yang menjalankan dokar atau pir disebut yang mengendarai delman, dokar atau pir itu disebut kurang pas. Yang mengendarai delman atau dokar atau pir disebut sebutkan 4 nama presiden Indonesia. Pertama Jokowi. Terus sebutkan nama 4 presiden Indonesia. Jokowi. Terus. Gus Dur. Terus. B.J. Habibie. Terus. Pak Harto. Pak Soekarno. Iya. Kuis pendidikan yang penuh hiburan. Jangan lupa